atas. Kita ngadain ini, bukan gimana-gimana kita bantu juga dalam rangka COVID ini. Kebetulan kita dapat juga informasi dari teman-teman motor, katanya daerah-daerah itu banyak. Terus kita juga melihat masjid, ya sebagai barang yang bagus. Dari sini sebenarnya aku juga pengen tahu nih, gimana kira-kira kinerja ya anggota aku lah, anggota lalu lintas, utamanya polisi lalu lintas seperti apa. Jadi polisi lalu lintas juga sama-sama polisi, dia juga bukan hanya di jalan raya, tapi kalau untuk sosial, untuk apa, ya seperti itu. Nah kira-kira apa ada masukan buat kita ke depan lebih baik, atau gimana selama ini kinerja anak buah saya, ada yang bagaimana biar kita ke depan lebih baik. Bukan kita saling menyalahkan, kalau salah kita sama-sama tahu. Benar. Namanya manusia, wakil tenan mas, apa salah nih. Nah, yang penting aku enggak takut lagi sama Pak Polisi. Nah, ini aku takut. Aku kalau lihat Pak Polisi itu takut. Bapak juga ya Pak ya. Kalau kita lihat Pak Polisi itu serem, takut gitu. Kalau kayak gini mah udah enggak takut. Nah, coba Bapak-bapak dulu. Sekarang gimana Pak? Kira-kira. Iya Pak. Ya kalau menurut saya terima kasih lah dibantu dengan Bapak. Oke. Langsung loh Pak. Bagaimana lah? Senang enggak Pak? Senang enggak Pak? Oh iya iya. Pinginnya apa lagi Pak? Pinginnya apa, harapannya sama polisi lah. Kalau kepingin saya itu ya pokoknya saya itu harus dibantu. Heeh. Kamu rutinnya rutin ini. Ya, alhamdulillah bisa kami coba ada sedikit rezeki. Iya iya. Bantu-bantu ini kita bukan dari kami. Saya yang coba mengkoordinir sama masyarakat umum lainnya. Benar. Kita buat bantuan sosial tadi. Iya. Ada yang bagi sembako, ada yang gitu. Ya. Siapa? Oh, iya. Tentunya tanggal kami yang pertama saya terima kasih, kemudian yang kedua. Awalnya Pak, jujur saja Pak ya, awalnya kami juga merasa ini daerah kami diacak-acak sama polisi kan gitu. Begitu. Jadinya apa sebenarnya dibuat polisi kan begitu dekat dengan adanya. Tapi ternyata Pak dijelas satu kan begitu, kami belum merasa Pak, belum terasa ininya, belum terasa manfaatnya dari jelabu satu. Kemudian jelabu dua baru apa terasa. Karena kita melihat di awal di video yang sudah dibuat itu, salah satu contoh Pak yang bakti sosial yang pernah Bapak lakukan di samping untuk membantu sembako pada masyarakat, tempat ibadah Pak dari tahun 2000-2001 ini Pak dibangun sampai 2001. Sekarang 2001 sampai sekarang yang kurang lebih 19 tahun atapnya belum pernah di apa sama sekali, belum pernah diganti sama sekali. Ya itu salah satu alhamdulillah namanya rezeki. Iya. Apa kita nggak tahu. Nah ini salah satu rezekinya. Gitu, jadi positif kami apresiasi Pak, dan seperti itu memang di awal kami seperti itu nih, polis tim apalagi di masa pandemi COVID seperti ini. Seharusnya kita nggak boleh lupa tapi dan seperti Pak. Insyaallah alhamdulillah Pak, saya merinding Pak ini berdua Pak kita bakal laksanakan dengan bapak-bapak di atas ini sangat membantu masyarakat kami terutama dari pribadi. Seputaran lingkaran Danau Buatan sampai kemarin itu masih satu kami satu ini Pak, satu komunitas tidak bukan orang lain. Iya iya, seperti itu. Ya. Harapan kami Pak, karena jadi saya kami juga mengharap kepada Bapak Wah Hadi, mohon tiap tahun acara dan jemput. Nanti kita coba ini kan, kita minta doanya, dukungannya, semoga kita lebih baik, kita lebih juga sehat. Sama jangan lupa sama warganya ketingetin dengan video ini, masker jangan lupa. Lebih bertakwa. Amin. Ini bertakwa membawa semua orang menjadi lebih bertakwa. Amin. Mencukuri. Oke. Jangan lupa pakai masker. Pakai masker. Biar tetap sehat. Sama teman-teman. Gimana medsos? Saya sih kaget awalnya kan bertanya-tanya tuh. Apaan sih? Ntar di setting lagi disuruh ini, disuruh itu. Ternyata enggak. Terus aku dilepasin disuruh ngelihat. Beginilah Bapak Dir kita, kemudian begitu teman rekan-rekan dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu polisi dan poluan. Ternyata mereka dengan datang setelah hati pakai trail, kemudian membawa bansos, kemudian ternyata masjidnya udah selesai. Aku kaget, ini tempat yang dekat di Pekanbaru tapi merasa jauh Pak. Ternyata kita jadi tahu Danau Buatan itu tadi hampir dilupakan loh Pak. Ya benar ya kan Pak ya. Dan ternyata kita kaget lagi bahwa ada wisata kita yang perlu kita kembangkan, yaitu Danau
buatan. Nah, sekarang jadi di Sungai Ambang. Sungai Ambang. Sungai Ambang salah satu kelurahan di Kecamatan Rumbai Pesisir. Pak, thank you loh, Pak. Saya nih. Sama-sama, sayang. Terima kasih. Pokoknya, ya, lihat instastory saya tuh no tipu-tipu. No setting-setting.